Halo semuanya, selamat datang di channel Ladang Sosmed. Oke, di video kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara menampilkan bahasa Arab di keyboard HP Oppo A15s. Oke, sebelum lanjut ke videonya, seperti biasa jangan lupa di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal video-video terupdate berikutnya dari channel ini. Oke, deh, langsung saja kita masuk ke videonya. Oke, kita buka aplikasi yang dapat menampilkan keyboard ya teman-teman. Di sini saya akan buka pesan. Oke teman-teman, bisa perhatikan di keyboard HP Oppo saya tampilannya menggunakan bahasa Arab ya teman-teman, sehingga untuk tampilan dari keyboardnya itu menjadi lebih menarik dan juga tidak membosankan. Oke, dan di video kali ini saya akan berikan caranya agar dapat memunculkan ataupun menampilkan bahasa Arab seperti ini di HP Oppo teman-teman semua. Oke, langsung saja untuk langkah yang pertama. Teman-teman buka pengaturan atau icon roda gigi yang ada di bagian atas dari keyboardnya. Kemudian di bagian setelan, teman-teman pilih saja bahasa. Lalu teman-teman pilih tambahkan keyboard yang ada di bawah. Kemudian nanti akan muncul berbagai macam bahasa, bahasa-bahasa dari berbagai negara yang ada di dunia. Oke, di sini kalian cari saja bahasa Arab ya teman-teman. Oke, kita pilih bahasa Arab. Kita ketuk di sini Arab. Kemudian nanti akan muncul beberapa jenis atau macam dari bahasa Arab. Kalian bisa pilih salah satu di antara ini. Sebagai contoh, saya akan pilih yang ini. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, teman-teman bisa pilih saja selesai. Lalu, teman-teman bisa langsung kembali. Oke, dan di sini untuk mengubah menjadi bahasa Arab itu yang baru saja kita tambahkan sebelumnya, teman-teman cukup ketuk di bagian icon yang ini, bola dunia ini teman-teman ya, tepatnya di sebelah spasi atau di bawah huruf X. Teman-teman ketuk seperti ini, maka otomatis tampilan dari keyboardnya akan berubah menjadi menggunakan bahasa Arab. Oke, jadi caranya gampang banget ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih.